Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa syahlan di RRC Channel. Apa kabar sahabat RRC Channel semua di Jumat yang mulia? Semoga penuh keberkahan dari Sang Khairur Rasikin. Jangan lupa perbanyak sholawat, istighfar, baca Al-Kahfi, dan juga sedekahnya ya. Berikan sedekah terbaikmu di hari Jumat yang mulia ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, di Jumat penuh berkah ini, Mami, Mama Emi bisa berbagi nasi Jumat penuh berkah. Alhamdulillah, sebelum Mami membuat nasi Jumat ini, sebelumnya Mami sudah ikut berpartisipasi dalam nasi Jumat yang dipimpin oleh Ustadz Nasrullah Magnet Rezeki dan juga Ustadz Andri Raditya. Alhamdulillah, kali ini Mami mencoba membuat nasi Jumat sendiri yang ingin Mami bagikan sendiri kepada yang membutuhkan. Ini semua Mami termotivasi dari channel keluarga B Channel. Mama Elvira yang selalu membuat channel Nasi Jumat Berkah. Kali ini Mami membuat nasi Jumat dengan menu mie goreng, balado kentang, dan juga telur dadar. Mami membuat 10 kotak nasi Jumat. Ini Mami enggak upload untuk yang memasak ya. Jadi Mami upload untuk bahan-bahannya saja dan saat memasukkannya. Karena kalau Mami upload saat memasak, pastinya lebih lama nanti durasinya. Alhamdulillah, Mami untuk daun bawang dan juga tomat tidak membeli dari tukang sayur ataupun ke pasar. Alhamdulillah, Mami punya tanaman sendiri di depan rumah, tanaman daun bawang dan juga tomat. Jadi enggak harus beli. Ini Mami, mie-nya juga sudah direbus, sudah dikasih kecap. Dan alhamdulillah, kentang gorengnya juga sudah. Pokoknya Mami, kalau masak itu enggak pakai lama. Paling lama itu 1 jam. Karena Mami nyalakan 2 kompor sekaligus untuk masak mie, untuk masak balado kentang dan juga telur dadarnya. Ini Mami durasinya enggak lama-lama karena Mami juga kan tahu bahwa kita sebagai YouTuber pemula jangan upload video yang panjang-panjang karena Mami tahu siapalah Mami. YouTuber pemula yang masih mengharapkan banyak bantuan teman-teman untuk nonton, like, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, mohon bantuan subscribe-nya ya. Semoga kebaikan semua teman-teman dibalas Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini sudah selesai 10 nasi kotaknya. Semoga penuh keberkahan dan semoga bisa memotivasi teman-teman yang belum melakukan ini. Sedekah terbaik di hari Jumat memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Senyuman juga sedekah, tenaga juga sedekah. Mohon maaf, ini Mami dubbingnya di salon, jadinya ada suara motor di pinggir jalan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen, like, dan bantu share ke teman-teman biar saya mendapatkan semangat yang lebih baik lagi. Semangat untuk mengembangkan channel-channel YouTube saya. Semoga lebih baik lagi.
seperti teman-teman bisa berpenghasilan dari YouTube dan bisa bersedekah lebih banyak lagi setiap harinya. Bukan cuma di hari Jumat, tapi setiap subuh, setiap hari, setiap waktu kita bisa bersedekah, memberikan yang orang lain butuhkan. Ini Mami sedekah juga diambil dari sedekah subuh yang sudah Mami kumpulkan. Setiap subuh Mami sedekah sedikit-sedikit, dan ini Mami buat untuk nasi Jumat. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga penuh keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video.